Ini udah masuk. Coba coba masuk dulu biar dicek. Sudah live ya, Arisa? Ya, sudah live. Mungkin hostnya bisa dikembalikan, Kak. Mungkin peserta sudah bisa diadmit masuk ke dalam. Gimana? Terus kasih satu punya ini. Woi, woi. Gak tahu. Loh, itu bukannya udah tak buang ya? Apa? Itu bukannya udah tak buang ya? Ini bisa nggak bisa nih nanti luar jawa itu sih stok lo stok 3 terus sisa bukan yang berwajah lari tapi setiap operan juga operan lagi kalau jalan aja dong, nyewutnya. Ditambah yuk, tadi itu jadi tes pasien. Iya, aku belum mepet, tidak. Sekarang rumah, ya.
Baik, kami mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman sekalian dalam kegiatan webinar EcoTalk #2 dengan tema Waste, Conservation, and Sustainability. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Pahrir, selaku founder dari Greenfluencer Indonesia, dan pada kesempatan kali ini saya akan berlaku sebagai MC. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport kegiatan ini, yaitu kepada our contributor, yaitu dari World Wide Fund Indonesia, Unilever Indonesia Foundation, Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia, Waste Cycle Indonesia, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media partner yang telah membantu dalam memperluas jangkauan kegiatan ini, yaitu dari Sobat Bumi Makassar, Aktivis Hijau, Ugreen ITB, Komunitas Kotata, dan Wiswes. Dan tentunya kepada seluruh pihak lainnya yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa pada hari ini terdapat 2 sesi webinar, dan sekarang kita berada pada sesi yang pertama, di mana pada sesi yang pertama ini akan ada 2 topik yang akan kita bahas, dan akan ada 2 pembicara ataupun narasumber, di mana topik yang pertama kita akan membahas terkait The Sustainability Challenges, Waste and Conservation in the Midst Pandemic, yang akan dipaparkan oleh Bapak Pitra Widiyadi selaku Green Policy and Governance Leader of World Wide Fund Indonesia dan Managing Medical Waste During Pandemic, yang akan dipaparkan oleh Dr. Sherin selaku anggota Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia. Selain itu, diskusi kita pada sesi ini juga akan dimoderasi oleh Ibu Ranti SKM MKM. Beliau merupakan dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, sebelum kita masuk kepada inti acara, sebelumnya mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang masih bertanya, apa sih itu Greenfluencer? Nah, untuk menjawab itu semua, mari kita saksikan video berikut ini. Itulah tadi video profil dari kami, Greenfluencer Indonesia. Seperti yang telah teman-teman saksikan barusan, bahwasannya Greenfluencer Indonesia merupakan platform lingkungan yang mengampanyakan gaya hidup ramah lingkungan kepada para pemuda. Di mana Greenfluencer Indonesia ini disupport penuh oleh Asian Youth Organization. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi juga, Greenfluencer Indonesia memiliki beberapa program. Salah satunya yaitu EcoTalk, di mana EcoTalk ini kita sudah penyelenggaraan yang kedua kalinya setelah sukses kami menggelar EcoTalk yang pertama. Oke. Untuk yang terakhir, kami juga ingin menyampaikan sebuah informasi terkait open donasi yang kami adakan bersama dengan beberapa komunitas maupun organisasi lainnya yang tergabung dalam gerakan semangat kolaborasi untuk Masamba. Nah,
terkait dengan penggalangan donasi ini, kami membuka donasi yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana banjir bandang di Masamba, Luwu Utara. Untuk videonya mungkin bisa kita saksikan bersama-sama. Itulah tadi video, cuplikan video dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah banjir bandang di Masamba. Untuk teman-teman yang ingin menyalurkan bantuannya, boleh sekali, silakan kunjungi Instagram kami, Greenfluencer Indonesia, terkait informasi donasi ini lebih lanjut lagi. Nah, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti acara, di mana di sini saya akan berikan kepada Ibu Ranti, sebagai moderator untuk mengambil alih. Silahkan Ibu Ranti. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti webinar Eco Talk Series 2 di tengah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkenalkan, saya Ranti Ekasari yang akan memandu sesi 1 webinar kali ini. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu kedua narasumber kita. Bapak Pitra Widiadi, selamat pagi, Pak. Selamat bergabung, Pak Pitra. Kemudian ada Dr. Sherin. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Pagi, selamat bergabung di Eco Talk Series 2 ini. Selamat bergabung juga kepada seluruh media partner dan seluruh peserta. Jadi perlu diketahui, hingga sekarang di Zoom meeting ini sudah ada sekitar 330-an peserta yang bergabung, dan ada juga yang bergabung via live streaming YouTube. Mungkin nanti pesertanya akan bertambah lagi, karena ternyata laporan terakhir dari panitia itu ada sekitar 1.500 lebih peserta yang mendaftar. Jadi semoga tingginya antusiasme ini juga menggambarkan kepedulian yang sama dari kita semua, terutama terkait pemeliharaan lingkungan. Baik, untuk Eco Talk Series 2 ini mengusung tema besar yaitu Waste, Conservation, and Sustainability. Tema besar kali ini menjadi menarik untuk dibahas karena dalam webinar ini tidak hanya dipaparkan mengenai masalah konservasi, sampah, dan sustainabilitas saja, tetapi juga akan dibahas secara komprehensif bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya. Jadi kami berharap peserta dapat mengikuti keseluruhan rangkaian webinar hari ini agar pengetahuannya juga lebih komplit lagi mengenai masalah sampah, konservasi, dan sustainabilitas ini. Jadi setelah pengetahuan peserta bertambah, diharapkan kesadarannya juga akan timbul dan diimplementasikan dalam tindakan cinta lingkungan, sehingga lingkungan yang kita tinggal ini masih bisa tetap lestari, tetap terjaga dan nyaman untuk dihuni untuk kita sekarang ini, dan goals jangka panjangnya nanti untuk generasi setelah kita. Untuk sesi satu kali ini akan ada dua materi, jadi sistemnya nanti akan panel, kedua narasumber punya waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu,
Baru kemudian kita akan buka sesi tanya-jawab bersama peserta. Sesi tanya-jawabnya juga akan dibagi dua sesi. Sesi pertama khusus untuk peserta yang bergabung via Zoom Meeting. Jadi peserta yang ingin bertanya boleh menekan fitur raise hand di Zoom-nya. Nanti akan dipilih tiga penanya. Kemudian untuk sesi kedua, peserta juga boleh menuliskan pertanyaannya via room chat atau di kolom komentar live streaming YouTube. Nanti panitia akan membantu saya memilah pertanyaan yang kemudian akan saya bacakan untuk dijawab oleh para narasumber. Baik, kita melangkah ke materi pertama. Materi pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Pitra Widiyadi. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Pak Pitra. Jadi Pak Pitra ini merupakan Green Policy and Governance Manager di WWF Indonesia. Pak Pitra juga merupakan dosen di Universitas Ciputra dari tahun 2015 sampai sekarang. Pak Pitra menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Ateneo de Davao University di Filipina tahun 2001. Jadi sudah sekitar 25 tahun Pak Pitra ini berkecimpung dalam kegiatan pengembangan sosial, pemberdayaan masyarakat, edukasi lingkungan, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Pitra akan berbagi kepada kita semua mengenai tantangan apa saja sih yang ada dalam upaya keberlanjutan lingkungan hidup, mulai dari sampah, pola konsumsi yang bijak selama masa pandemi, hingga pelestarian dan pemeliharaan lingkungan ini. Nah, materi ini dikemas dalam judul The Sustainability Challenges, Waste and Conservation in the Midst Pandemic. Pak Pitra punya waktu 30 menit, Pak, untuk sharing kepada kita semua. Kepada Pak Pitra, dipersilahkan. Terima kasih, Ibu. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Saya akan memulai. Terima kasih sudah diperkenalkan. Kebetulan lagi kedinginan nih di Gunung Kawi. Jadi kalau lihat kamera saya pakai tenun untuk menutupin. Judul yang saya berikan di dalam paparan ini adalah Conservation and Waste. Nah, kebetulan saya sudah cukup banyak berbagian ke tempat-tempat yang disebut dengan area konservasi. Next. Nah, saya mau menghantar dulu ke teman-teman bahwa apa sih sebetulnya yang disebut dengan konservasi itu. Jadi, dalam hal ini adalah etik. Konservasi itu adalah etik atau etika dalam menggunakan sumber daya atau sumber daya alam. Termasuk di dalamnya bagaimana mengalokasikan dan bagaimana itu melindungi. Nah, di sini sebetulnya konteksnya menjadi bagaimana sebetulnya memanage, mengelola supaya sumber daya alam itu tetap lestari, termasuk di dalamnya adalah habitat biologi, keanekaragaman hayati, perikanan, jadi konteksnya ke sana. Yang kedua, terkait dengan judulnya adalah waste. Dalam hal ini, saya akan menekankan dalam konteks bagaimana meminimalisasi waste itu. Jadi, proses di mana policy atau kebijakan untuk mengurangi jumlah sampah yang diproduksi oleh seseorang atau oleh masyarakat. Nah, dari sana saya akan menggambarkan bahwa konteks konservasi itu cukup luas. Itu yang disebut dengan kawasan konservasi hutan. The next slide, kawasan konservasi perairan. Kalau hutan, teman-teman pasti sudah membayangkan nih hutan. Hutan yang bagaimana ya? Kalau ada teman-teman dari Sulawesi, dari Kalimantan, ataupun dari wilayah yang lain, kalau teman-teman menemukan taman nasional, maka itu adalah satu lokasi yang disebut dengan kawasan konservasi hutan, atau yang disebut dengan hutan desa, atau hutan adat, atau hutan pada umumnya. Lalu ada kawasan konservasi perairan. Nah, kawasan konservasi perairan ini bagi teman-teman yang tidak tinggal di kawasan kepulauan atau kawasan di mana perairan laut atau perairan darat itu cukup luas. Kalau di Kalimantan ada yang namanya Danau Sentarum misalnya gitu.
kalau di setiap kabupaten, sorry, di setiap provinsi sebenarnya ada namanya kawasan konservasi perairan daerah, yaitu kawasan laut yang dikonservasi untuk kehidupan ekosistem laut. Nah, yang paling cukup sering kita dengar itu misalnya Bunaken, atau Komodo, atau Wakatobi, atau di kawasan di Pulau Alor misalnya gitu. Dan juga konservasi keanekaragaman hayati. Nah, konservasi keanekaragaman hayati itu sebetulnya jauh lebih besar, di mana kehidupan keanekaragaman hayati itu harusnya kita bisa lindungin dan kita manfaatkan setepat mungkin supaya kehidupan lestari di bumi ini tetap terjaga. Nah, keanekaragaman itu macam-macam. Kalau teman-teman bisa lihat capung, misalnya begitu. Atau kalau lihat kunang-kunang, mungkin kalau teman-teman di perkotaan, mungkin hampir pasti tidak menemukan kunang-kunang. Tapi kalau di kawasan pedesaan, misalnya di tempat saya di Gunung Kawi itu, saya masih bisa menemukan kunang-kunang. Karena apa? Tingkat polusinya rendah. Tingkat polusi udara, tingkat polusi air itu rendah. Teman-teman juga bisa menemukan, sebetulnya ada kalau di Jawa itu namanya kreco, itu semacam siput yang hidup di apa, di saluran air atau di kali-kali kecil yang dia bisa ditemukan dengan mudah. Tapi untuk di perkotaan, siput ini nggak ditemukan karena polusinya sudah sangat tinggi. Baik itu karena begitu banyak sampah misalnya, atau kalau teman-teman lihat ikan-ikan yang dekat di kawasan, kalau ada yang tinggal di Makassar, di sekitar pantai Losari sana sudah nggak lagi ditemukan ikan-ikan yang dulunya mudah ditemukan. Nah, terus yang terakhir terkait dengan fokus ecological footprint, yaitu bagaimana kita tetap mempertahankan konteks ekosistem kita supaya tidak memproduksi emisi. Misalnya konteksnya kebakaran, misalnya konteksnya berkaitan dengan pembukaan lahan yang luas, misalnya begitu. Atau teman-teman membakar sesuatu yang akhirnya terjadi begitu besar dampak emisinya, misalnya gitu. Ini fokus yang terkait dengan konservasi. Next. Nah, untuk itu sebetulnya di dalam konteks kehidupan kita, di dalam pembangunan kita, itu selayaknya ada yang disebut dengan green economy paradigm atau paradigma ekonomi hijau. Nah, paradigma ekonomi hijau itu menggambarkan di mana sustainability, keberlanjutan itu menjadi tujuan utamanya. Itu adalah goal kehidupan di mana bumi tidak boleh menjadi, tidak bisa diproteksi, tidak bisa dilindungi, tidak bisa lestari. Maka bagaimana kondisi air yang harus dipertahankan? Bagaimana udaranya? Nah, dengan kondisi begitu, maka konteks ekonominya bukan menjadi sebuah panglima. Panglimanya itu adalah keberlanjutan itu. Sehingga kondisi lingkungan, kondisi ekonominya yang mendorong adanya pertumbuhan ekonomi, maupun kehidupan masyarakat itu tetap lestari. Jadi kalau kita masuk pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka salah satu fokus pembangunan itu menjadi brown economy, yaitu bagaimana mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya. Dalam hal ini enggak. Ya. Jadi paradigma untuk beralih kepada konteks konservasi, di mana natural kita lestarikan, itulah paradigmanya. Lanjut. The next. Ini siklusnya. Jadi siklus di mana resource itu harus digunakan. Jadi kalau menggunakan resource itu bagaimana? Bagaimana dengan produksi sehingga resource finance-nya itu bisa didapatkan tanpa melakukan eksploitasi yang begitu besar. Ya, jadi ternyata di dalam proses cycle itu, ketika masyarakat, ketika manusia menggunakan consumption goods dan services itu, ternyata menghasilkan yang disebut dengan waste, di mana produksi and goods and services itu mengarah kepada sampah yang begitu besar. Nah, sekarang dalam konteks yang kondisi semacam ini, di dalam
apa periode pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir, maka sebetulnya teman-teman di kehidupan sehari-hari di rumah harus memperhatikan juga kira-kira kalau buang sampah itu bagaimana ya, bagaimana splitting sampah yang plastik atau yang organik itu. Kalau plastik itu yang bagaimana, kalau organik itu bagaimana. Nah, seringkali kegagalan di dalam proses mereduksir atau mengurangi atau bahkan menghilangkan sampah itu tidak dilakukan. Apalagi di perkotaan, seolah-olah bahwa sampah itu nanti ketika dibuang di tempat sampah, sudah diangkut, sudah selesai. Gitu. Nah, pendekatan ini biasanya disebut dengan clean first. Jadi kalau teman-teman, ayo bersih-bersih pantai supaya kelihatan bersih. Mungkin pada tahap pertama, baik. Jadi namanya clean first. Tapi setelah itu di mana itu dialokasikan, dibuangnya, dibawanya kemana. Jangan-jangan kalau ditumpuk di TPA begitu, wah, ternyata semua sampah ada di situ. Dan itu berarti kita memproduksi racun, memproduksi sesuatu yang akan merusak lingkungan. Next. Kita lihat nih foto mengenai kawasan konservasi yang begitu banyak sampahnya. Jadi itu di laut itu sampah, di sungai itu sampah. Ya, jadi di gunung yang sebetulnya anak-anak, adik-adik kita itu bisa bermain dengan nyamannya di lingkungan yang airnya bersih, lalu di situ juga ada sampah begitu. Next. Mari. Nah, saya mau ngajak teman-teman, tadi konteksnya di konservasi, konteksnya di bagaimana paradigma itu, konteksnya adalah bagaimana sumber daya alam itu ada cycle-nya. Nah, sekarang tindakannya bagaimana? Yaitu harus melakukan mereduksi penggunaan sumber daya alam berlebihan. Ya. Bagaimana melakukan recycle, bagaimana menggunakan material-material yang digunakan ulang. Lalu bagaimana dengan sampah-sampah yang sudah diproduksi. Ada pendekatan yang disebut dengan 3R. Nah, pasti teman-teman tahu tuh, reduce, reuse, dan recycle. Tapi itu nggak sederhana kalau misalnya kemudian kita mau mengatakan recycle, teman-teman mengumpulkan sampah bungkus minyak plastik, lalu digunakan untuk tas. Itu bukan recycle. Itu memanfaatkan sampah begitu. Jadi recycle itu ada standarnya, recycle itu ada normanya, recycle itu ada SOP-nya. Jadi kalau kita bicara tentang 3R, itu bukan hanya reduce, reuse, recycle yang sehari-hari kita lihat itu, tidak. Nah, teman-teman, supaya lebih paham, mesti baca Undang-Undang 18 2008 tentang sampah. Di situ disebutkan bahwa harus ada splitting dilakukan di TPS. Nah, TPS itu tempat pembuangan sampah. Dan setelah melakukan splitting, baru dibawa kepada TPA. Yang terjadi sekarang kan tidak. Semua dari rumah tangga dibawa ke TPS, di TPS dibuang semuanya ke TPA. Nah, jadi di situ akumulasi sampahnya sangat besar. Nah, dengan demikian sebetulnya kalau misalnya di Makassar katakanlah sampah dibuang di kawasan goa sana, lalu dekat dengan kawasan konservasi Patimurung misalnya, di mana di situ kawasan karst yang harusnya menjadi water bank atau tempat penyimpanan air menjadi tercemar. Misalnya begitu. Atau kalau teman-teman rumahnya di Jawa Barat misalnya, di situ ada bendungan Jatiluhur, ada sungai Ciliwung yang dibuangin sampah di mana-mana, lalu minumnya, sumber air minumnya, sumber air bersihnya pada di sungai Ciliwung. Lalu mengkonsumsi, meskipun di situ ada recycling. Di situ ada filtering. Tapi bahwa ketika ketidaksadaran, ketidakpahaman itu menjadi akumulasi, ya tentu yang terjadi adalah kerusakan. Next. Mari. Satu PPT lagi. Nah. Halo. Ya,
Jadi saya menemukan nih di dalam perjalanan hampir ke seluruh pelosok Indonesia itu ada karakter masyarakat itu, ya, behavior and attitude. Kita itu easy going, nggak peduli amat gitu. Lalu kesadaran kita terhadap konteks waste, sampah itu sangat rendah. Jadi ya kalau buang orang buang sampah nggak diingatin itu, ya dibiarin, awareness kita itu rendah di situ. Less of carrying, jadi itu saya bilang. Kalau ada sampah nggak dilakukan, coba how to do untuk removing waste di depan kita, nggak juga. Ya. Nah, yang juga menjadi catatan penting karakter kita itu law enforcement itu hampir nggak terjadi. Orang tidak pernah diingatkan, orang nggak pernah dihukum, orang nggak pernah dipunishment kalau kemudian melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan. Lack of authority. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang mengolah sampah? Siapa sih yang berwenang untuk membawa sampah ini menjadi sebuah barang atau material, raw material yang bisa kita gunakan? Nah, saya menyebutnya lack of authority and control. Jadi nggak ada yang melakukan itu secara massal. Ya, kalau kecil-kecil mungkin iya. Ya. Juga hal yang sama, education practices. Jadi pendidikan-pendidikan untuk bagaimana mengolah sampah, bukan membuang sampah ya, mengolah sampah hampir tidak ada. Ya. Misalnya kalau teman-teman di Makassar, sekali lagi saya contohkan Makassar, kebetulan saya juga cukup lama di sana, edukasi practices berkaitan atau praktek-praktek pendidikan pengelolaan sampah nggak ada? Nggak ada. Di kota besar di Surabaya ada, ya ada kecil. Di Jakarta banyak, komunitas banyak. Tapi kenapa masih begitu banyak begitu ya? Jadi dalam hal ini kita bisa lihat karakter masyarakat menentukan output maupun outcome terhadap kondisi lingkungan. Dan di situ hanya sampah dengan konservasi lalu menjadi sangat erat karena kita tidak mampu melakukan tes terhadap sumber daya alam maupun lingkungan kita. Next, TPT yang terakhir ini mungkin. Jadi kalau kita lihat, apa lalu concern-nya WWF ini? Kebetulan WWF punya program yang namanya Smart City yang salah satu lokasinya ada di Bandung, di Jakarta, maupun di Makassar. Nah, dalam kondisi pandemi itu mana? Nah, WWF juga melihat ternyata sebetulnya umumnya masyarakat yang posisinya marginal itu mengalami dampak yang besar ya. Jadi kalau gitu bisnis individual dan masyarakat atau keluarga itu sulit untuk merubah apa, merubah perilaku yang saya sebut tadi, lalu bagaimana mengkonsumsinya itu. Jadi concern yang dilihat oleh WWF, concern ini dalam pengertian keprihatinan, bagaimana sih melakukan eliminating unnecessary and problematic plastic packaging misalnya. Apakah di kota-kota sudah ada kebijakan mengenai single use plastik? Kalau ada, kita masih tetap bawa tas sendiri ataukah kita minta tas kresek atau tas plastik untuk bungkus misalnya gitu. Apakah teman-teman membawa barang untuk persediaan belanja dengan membawa sendiri tasnya atau begitu. Jadi kondisi mengenai itu begitu besar. Kalau tadi saya lihat karakteristik of communities kita, konteksnya di ini di concern-nya WWF ya. Jadi bagaimana increasing reuse, bagaimana ada collecting, bagaimana ada recycling, bagaimana ada composting of plastic packaging. Jadi WWF dalam hal ini concern kepada plastik. Jadi kalau kita lihat terutama teman-teman yang tinggal di kepulauan kecil itu, umumnya tidak produksi plastik, tidak memproduksi plastik, tidak memproduksi sampah. Yang memproduksi sampah dari kota-kota besar, misalnya ada salah satu pulau di Maluku Tenggara, namanya Pulau Kon atau Pulau Gorong, itu hampir setiap hari mereka memunguti sampah yang tidak diproduksi di pulau itu. Ternyata didapat dari mana? Didapat dari Australia, didapat dari Filipina, didapat dari Makassar, didapat dari Jakarta. Kenapa? Karena arus laut itu membawa limbah-limbah itu ke pulau itu. Nah, kebetulan pulau itu mungkin di pusaran arusnya itu. Jadi
Kalau begitu kondisinya, maka sebetulnya kembali kepada kita. Bagaimana kita berupaya melakukan reducing itu, bagaimana merecycling itu. Nah, sekali lagi, contoh yang seringkali dicontohkan, oh ibu-ibu dibuat untuk mengolah lagi limbah sampah, lalu plastik bungkus sesuatu dipakai tas, bungkus sesuatu dipakai bunga. Itu bukan recycling, itu bukan reuse, dan itu bukan reduce. Itu contoh ya, jadi teman-teman mesti melihat ke sana lebih detail. Nah, itu yang saya gambarkan, teman-teman, di dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah kita bisa melakukan proteksi terhadap konservasi area? Pasti bisa. Teman-teman, karena tinggal di rumah dan tidak banyak keluar ke area publik, coba di rumah masing-masing belajar melakukan splitting, lalu membedakan mana yang plastik bisa dijual, plastik yang bisa menjadi nilai uang, dan mana sampah yang dikomposting, dan itu bisa menjadi pupuk. Dan untuk itu dilakukan, maka teman-teman dengan sendirinya akan melakukan konservasi terhadap lingkungan kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Minta maaf kalau terlalu cepat atau mungkin kurang jelas karena koneksi WiFi. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak atas materinya. Ini saya tertarik sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya konservasi ini terutama di masa pandemi bisa dilakukan oleh masing-masing individu ya Pak sebenarnya. Harus, karena itu peluang ini, peluang untuk belajar ya. Iya. Belajar untuk 3R itu tadi. Ya, iya. Jadi bukan sesuatu yang sulit dilakukan sebetulnya. Iya. Tadi Bapak sempat mengatakan kalau recycling ini bukan misalnya ada bungkusan plastik terus dijadikan tas, itu tidak masuk daur ulang. Iya, betul. Jadi harusnya dipakai lagi untuk membuat plastik itu sendiri kan. Jadi mestinya itu dikembalikan kepada perusahaan yang memproduksi yang namanya EPR. Oh iya benar. Ya kan, Extended Producer Responsibility. Iya. Bukan lalu dilipat-lipat lalu jadi bunga, ini recycling bukan ya. Iya. Tapi IPR nah, sendiri itu, ini Pak sudah berjalan nggak sih di Indonesia sebenarnya? Sudah ada kebijakannya ya, sudah ada kebijakannya dan belum terimplementasi. Maka teman-teman yang berkumpul hampir 200 orang ini adalah kekuatan untuk melakukan advokasi ya, mendorong daerahnya masing-masing supaya perusahaan yang memproduksi kemasan plastik itu menerima kembali untuk dijadikan kemasan. Ya, jadi sekali lagi teman-teman jangan salah melihat ya, kalau kemudian sampah itu digunakan untuk tas, untuk apa segala macam, itu dianggap recycling, bukan ya. Konteksnya seperti itu. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Pak Pitra. Saya mohon kesediaannya untuk berada dalam Zoom meeting ini, karena kita akan melangkah dulu ya ke narasumber yang kedua, baru kita buka sesi tanya jawab ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Iya, baik. Nah, selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua, ada Dr. Sherin. Jadi Dr. Sherin ini merupakan anggota Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia. Dr. Sherin menamatkan sarjananya dalam bidang surgery di Peking University Health and Science Center. Kemudian di Agustus 2019, Dr. Sherin melanjutkan pendidikan magisternya di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health hingga saat ini. Dan Dr. Sherin ini pernah mendapatkan penghargaan dari Peking University berupa Outstanding Achievement Award for International Student. Dr. Sherin juga pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah Beijing dan China. Nah, untuk pengalaman kerjanya ini lumayan banyak saya lihat. Jadi Dr. Sherin tidak hanya bekerja di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia, tetapi Dr. Sherin juga pernah bekerja di rumah sakit di luar negeri seperti di Jepang, China, dan USA. Terakhir, beliau bekerja di rumah sakit Siloam di Kebon Jeruk. Untuk kesempatan kali ini, Dr. Sherin akan membahas mengenai limbah medis di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita tahu bersama bahwa salah satu limbah yang peningkatannya cukup pesat adalah limbah medis, terutama limbah APD. Karena memang jumlah pasien COVID semakin bertambah di fasilitas kesehatan, sehingga limbah medis yang dihasilkan juga tentunya semakin meningkat. Nah, Dr. Sherin juga akan membahas mengenai bagaimana pengelolaan limbah medis itu sendiri. Materi ini dikemas dengan judul Managing Medical Waste During the Pandemic.
Waktunya sama, Dok, dengan Pak Pitra, 30 menit untuk membahas mengenai materi tersebut. Silahkan, Dokter Sherin. Mohon maaf, apakah boleh share screen? Oh, boleh. Oh, oh. Atau... Oke, Dok. Oh, ini ada... PPT-nya dari panitia sudah di-share, Dok, apa ini? Oh, iya. Beda ya? Enggak, sebenarnya sama. Sorry. Mungkin terima kasih untuk introduction-nya. Mungkin mohon maaf saya koreksi dikit, itu lebih ke clerkship dan observership. Jadi saya sebenarnya nggak kerja juga di banyak rumah sakit, tapi itu lebih ke observership. Boleh saya mulai? Ya, silakan, Dok. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Greenfluencer Indonesia dan juga Perluni atas kesempatan yang diberikan untuk saya buat sharing topik tentang medical waste management during COVID-19. Saya rasa topik tentang sustainability sangat penting dan relevant sekali. Oleh karena itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Widiadi dan juga untuk presentasinya tentang conservation dan waste minimization. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sherin. Saya ingat ada beberapa berita setelah pandemi COVID-19 ini, dengan berkurangnya aktivitas manusia, air pollution pun ikut berkurang banyak sekali. Tapi dengan ini pun masalah dan polutan baru yaitu medical waste juga jadi bertambah banyak. Sebelum COVID-19, kita mungkin nggak sadar dalam masalah medical waste atau limbah medis. Contohnya seperti tentang betapa bahayanya limbah itu dibandingkan dengan limbah biasa. Dan juga medical waste perlu penanganan khusus di fasilitas tertentu dan lain sebagainya. Saya rasa mungkin selain orang yang bekerja di sektor kesehatan, medical waste jarang sekali dengan secara langsung terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun pada saat-saat seperti ini, yaitu pandemi COVID-19, masker medis dan APD lainnya menjadi household item yang kita pakai sehari-hari. Apalagi tidak lama yang lalu WHO sudah confirm bahwa COVID-19 bisa menular secara airborne. Dalam arti dengan mencuci tangan dan menjaga kebersihan sehari-hari saja, mungkin tidak cukup untuk prevent penularan COVID-19. Untuk karena itu, sangat penting bagi kita untuk pakai masker dengan benar, dan yang lebih penting lagi, kita harus tahu cara membuangnya dengan benar. Kira-kira hari ini saya akan cover tentang 4 topik ini. Jadi apa itu medical waste, atau dalam bahasa Indonesianya limbah medis, terus types of medical waste, dan resiko kesehatan jika penanganan atau pembuangan medical waste tidak optimal, dan environmental impact of medical waste. Selanjutnya, kategori medical waste dan manajemennya untuk health facility dan juga household medical waste management. Dan pada bagian terakhir, mungkin saya akan share tentang future implications buat medical waste management. Saya yakin sekarang ini semua orang sudah sangat familiar dengan COVID-19. Kita tiap hari di berita, kita nonton tentang corona, di berita, di HP pun message yang kita terima juga kebanyakan bersangkut pautan dengan COVID-19. Dan sekedar background-nya, dari WHO pada tanggal 31 Desember, Komisi Kesehatan Wuhan mengidentifikasikan dan melaporkan cluster of pneumonia cases of unknown origin. Dan bisa dibilang itu asal mulanya. Dan 3 bulan kemudian, WHO declare bahwa COVID-19 sebagai pandemic global. Dalam arti lain, ini sangat serius sekali karena definisi pandemic adalah epidemic yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional dan biasanya memengaruhi sejumlah besar orang. Jadi dari severity-nya dan infectivity-nya sangat tinggi sekali. Dan bulan lalu pun WHO dan Menteri Kesehatan Indonesia mengadakan webinar nasional tentang medical waste management seperti yang kita lakukan hari ini, karena isu ini sangat penting dan relevan apalagi di negara kita. Dan dari data yang terakhir dari Johns Hopkins University, global total confirmed case sudah mencapai jumlah yang sangat tinggi sekali,
Dan untuk data yang di Indonesia saya belum sempat cek, tapi seingat saya juga sudah sangat tinggi juga. Jadi kembali lagi ke topik kita hari ini, what is medical waste? Limbah medis adalah hasil buangan dari suatu aktivitas medis. Contohnya, aktivitas medis sebenarnya banyak sekali. Misalnya pas pemeriksaan kadang kita pakai handscoon atau glove, sarung tangan, atau saat mengadministrasi obat dengan cara IV atau pas operasi, dan yang lain-lainnya. Medical waste yang dihasilkan pun bisa banyak macam, contohnya dari jarum suntik, sarung tangan, masker, sampai jaringan tubuh dan benda-benda lain. Apa yang membuat medical waste beda dengan waste biasa atau limbah lain adalah medical waste selain dampaknya ke lingkungannya sangat besar, medical waste juga berpotensi untuk membahayakan kesehatan. Ada beberapa poin penting tentang medical waste. Yang pertama adalah dari jumlah total limbah yang dihasilkan oleh kegiatan layanan kesehatan yang seperti tadi saya contohkan, sekitar 85%-nya adalah limbah umum atau bisa diartikan tidak berbahaya. Dan 15% sisanya dianggap bahan berbahaya yang dapat menular, meracunin, atau mengandung bahan radioaktif. Pembakaran medical waste secara terbuka dan yang tidak benar dapat menghasilkan emisi dioksin, furan, dan particulate matter yang sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memastikan pengelolaan medical waste yang aman dan ramah lingkungan dapat mencegah dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Dari limbah tersebut, termasuk pelepasan bahaya kimia atau biologis yang tidak diinginkan, termasuk microorganism atau obat yang bisa tersebar ke lingkungan, sehingga ada dampak buruk terhadap kesehatan pasien, kesehatan pekerja, medical worker, dan masyarakat umum. Dan tentunya juga kalau ke lingkungan bisa ke binatang dan yang lain-lainnya. Kalau kita bicara potential health risk dari medical waste, ada banyak sekali, tapi di sini saya hanya list beberapa. Karena banyak limbah medis digolongkan sebagai infectious atau biohazardous dan berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit infeksi. Bahaya yang paling umum adalah, yang seperti saya bilang tadi, infeksi, dan juga mempengaruhi organisme hidup lainnya yang di wilayah tersebut. Contohnya health risk, yang pertama adalah cedera akibat benda tajam, contohnya seperti jarum suntik atau peralatan medis yang lain. Ini sangat bahaya karena dapat menularkan bloodborne disease seperti HIV, hepatitis, dan penyakit lainnya. Harmful risk dari medical waste juga termasuk toxic exposure dari obat-obatan atau bahan kimia lainnya. Dan juga berkait COVID-19, risiko terpapar terhadap respiratory tract disorder, juga air pollution dari pembakaran sampah medis. Dan yang terakhir, skin condition or skin infection dari kontak langsung dengan medical waste-nya. Saya rasa untuk bagian environmental impact, kawan-kawan dari Greenfluencer mungkin lebih ahli dan pakar dalam menjelaskannya. Ini foto yang kita lihat di sini adalah foto dari news article The Guardian. Judul dari artikel ini saya rasa cukup menarik dan juga concerning karena dia bilang there are more mass in the ocean than jellyfish, walaupun kita nggak lihat accuracy-nya benar atau tidak lebih banyak mass daripada jellyfish, tapi saya rasa ini memang adalah isu yang harus kita dan pemerintah harus perhatikan. Dan data ini, meskipun jumlah spesifik jumlah medical waste tidak dapat atau sangat susah untuk dihitung dengan accurate, tapi dari data medical waste di Wuhan, menurut perkiraan ADB, Jakarta dapat menghasilkan 12.720 ton sarung tangan medis, gaun hazmat, masker, dan APD lainnya dalam 60 hari selama puncak virus. Jadi, ini sebelum saya mulai baca tentang artikel ini, saya tahu juga bahwa medical waste-nya pasti akan menambah, tapi saya nggak tahu sampai dampaknya sebesar ini. Dan juga ada banyak berita lain terkait medical waste di Indonesia. Untungnya
pemerintah setempat sudah mulai mengambil tindakan untuk mengatasi medical waste. Biasanya kalau di rumah sakit, medical waste dikategorikan ke beberapa golongan besar. Kalau sesuai WHO, dia mengkategorikan medical waste jadi beberapa jenis. Yang pertama adalah benda tajam. Jadi ini termaksud segala sesuatu yang dapat menembus kulit, contohnya jarum, pisau bedah, atau pecahan kaca. Kadang untuk operasi kita juga pakai pisau cukur untuk prep kulit pasien, juga dari ampul, staples, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah limbah menular, apapun yang menular. Jadi contohnya kayak tissue organ, soft tissue, atau dari tinja, atau dari peralatan, dan juga kultur laboratorium. Dan juga ada medical waste radioaktif. Ini sering sekali dipakai di nuclear medicine untuk diagnostic purpose, dan juga yang lain-lainnya. Dan juga medical waste patologi, contohnya dari cairan manusia, jaringan, itu sedikit mirip dengan limbah menular, tapi beda dalam kategorinya. Dan juga ada medical waste obat-obatan, medical waste bahan kimia, dan medical waste limbah genotoxic, dan ada juga general medical waste. Di rumah sakit atau other health facility, sampah medis dikategorikan dan dibuang pada waste bin khusus. Contoh yang kita lihat di sini, benda tajam ada container khusus, dan radioaktif juga ada container khususnya. Untuk medical waste management bisa dikategorikan ke dua golongan besar, yaitu off-site dan on-site. On-site dalam arti medical waste-nya langsung diproses di fasilitas rumah sakit. Saya kemarin juga sempat diskusi dengan supervisor saya. Beliau bilang kalau di Denpasar, rumah sakit yang beliau kerja, medical waste-nya termasuk dalam kategori off-site. Jadi semua medical waste dikumpulkan dan diberikan kepada pekerja khusus dan ditransportasikan ke Jawa untuk diproses dengan cara memakai incinerator. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa poin, yaitu consideration factor seperti medical waste storage dan transportation. Tapi karena waktu kita hari ini terbatas, saya mungkin nggak diskusi lebih lanjut. Dari data webinar yang diadakan oleh WHO dan Menteri Kesehatan Indonesia, dari 2.889 rumah sakit yang disurvey, hanya 82 yang mempunyai license untuk on-site incinerator. Dan untuk off-site incinerator, 92% lokasinya terdapat di Jawa. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, jarak jauh dari rumah sakit ke tempat medical waste disposal site sebenarnya juga increase the risk of infection dan contamination. Jadi untuk medical waste management sangat penting sekali untuk consider factor-factor ini. Untuk cara manajemen medical waste yang paling sering adalah dengan cara incinerator, autoclaving, dan irradiation, atau dengan cara microwave. Ini saya cuma, dan tentunya ada banyak sekali methods lainnya, tapi saya rasa yang paling penting dan paling sering dipakai di Indonesia dan negara lain adalah tiga method ini. Saya rasa cukup straightforward dan gampang dimengerti untuk incinerator, yaitu dengan cara membakar dengan alat atau mesin khusus. Tapi penting sekali untuk membedakan bahwa pembakaran biasa dengan incinerator itu beda. Jadi kalau dengan mesin incinerator, suhunya sangat tinggi sekali dan ada kriteria khusus untuk waste-nya. Jadi emisinya juga dibataskan. Dan yang untuk terakhir, waste-nya akan dikumpulkan dan dikuburkan ke tempat khusus. Untuk autoclaving, ini tuh dengan cara high pressure steam sterilization. Jadi dengan high pressure dan heat, medical waste-nya disteril untuk membunuh patogen-patogen yang ada potensi menularkan manusia penyakit, dan medical waste-nya akhirnya bisa dibuang dengan cara normal. Sama seperti irradiation atau microwave, tapi bedanya irradiation pakai gamma ray untuk membasmi patogennya.
Dan yang untuk bagian terakhir, saya rasa juga ini yang bagian paling penting untuk kita, adalah household medical waste management. Karena ini sangat penting sekali, karena kita sekarang setiap hari kalau misalnya keluar rumah, pasti pakai masker, dan kebanyakan waste collector sangat terbatas dalam pemakaian APD dan protective equipment lainnya. Mereka adalah salah satu grup yang termasuk high risk untuk terpapar virus corona. Oleh karena itu, dalam manajemen kita harus sangat hati-hati sekali. Contohnya, kita bisa mulai dari cara melepaskan masker dengan yang benar, yaitu maskernya jangan pegang area masker, tapi langsung dari talinya. Setelah itu, cuci tangan dan maskernya ditaruh di plastik khusus atau tempat khusus. Sama seperti di rumah sakit, jadi kalau bisa, saya sarankan untuk kategorikan sampah medis. Setelah itu, yang kita bisa lakukan, ini dari website ABD, dengan cara swan necktie. Jadi semua sampah medis di rumah ditaruh di plastik khusus, dan kalau bisa, disemprotkan disinfektan. Ini terakhir ini adalah foto dari anak dari keluarga pekerja pendaur ulang yang sedang bermain dan minum dari jarum suntik. Ini foto sudah lama sekali diambil di Cina. Jadi untuk di China, medical waste sebenarnya dilarang diimpor ke sana, tapi sering sekali di recycle spot ditemukan benda-benda medis. Saya taruh quote ini paling terakhir karena saya rasa sama dengan tema kita hari ini. Jangan membiarkan waste of the sick contaminate the life of the healthy. Dan oleh karena itu sangat penting untuk kita menjaga medical waste untuk proper managementnya. Dan juga yang paling terakhir, saya rasa mungkin raise awareness kita masing-masing seperti apa yang tadi Pak Widiadi bilang. Dan saya rasa saya cukup optimis apalagi lihat hari ini ada begitu banyak participant untuk ikut acara Greenfluencer ini. Jadi kita selalu bisa mulai dengan raising our health environmental awareness dan pelan-pelan kita juga praktikkan di kehidupan kita langsung untuk proper waste management. Jadi terima kasih lagi. Saya rasa untuk presentasi hari ini saya selesaikan di sini. Baik, terima kasih Dr. Sherin atas pemaparan materinya. Jadi sangat menarik sekali terutama mengenai manajemen limbah medis untuk skala rumah tangga ya dok sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan limbah ini, cara pengelolaannya ini khusus untuk masker yang bedah ya berarti yang digunakan oleh rumah tangga ya? Sebenarnya untuk masker kain yang bisa dicuci pun saya rasa bisa pakai sabun-sabun atau disinfektan yang ada di rumah, yang available di rumah. Itu saya rasa juga sangat cukup. Dan untuk tadi kan sebenarnya yang on-site itu yang mengenai pengelolaan sampah medis di fasilitas kesehatan ini yang on-site lebih sedikit, jauh lebih sedikit dibandingkan yang off-site. Berarti kemampuan rumah sakit terutama yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan limbah medis itu masih minim ya dok berarti? Iya. Karena di Bali pun harus dikirim dan setahu saya di Papua pun juga seperti itu. Jadi bayangin aja jarak yang dia harus nempuh untuk ke site pembakarannya sangat jauh sekali. Dan juga saya rasa itu nggak eco-friendly. Tapi untuk punya mesin incinerator yang mencapai standar juga mungkin cost-nya nggak rendah. Kalau untuk autoclave itu dimiliki oleh rumah sakit sendiri. Maksud saya kuantitas autoclave dimiliki oleh rumah sakit lebih mudah dibandingkan incinerator ya berarti. Sebenarnya incinerator dan autoclave beda karena dia cuma untuk membunuh patogennya, jadi sampahnya bisa diperlakukan seperti general waste biasa. Jadi berarti rumah sakit bisa melakukan pengelolaan sampah medis menggunakan autoclave karena itu lebih mudah diperoleh oleh rumah sakit ya dok. Sebenarnya incinerator pun tidak susah, tapi mungkin prosesnya dan
harus ada location-nya, ya kan? Ada banyak consideration factor-nya juga. Iya. Baik, terima kasih, Dok, atas ininya, iya, materinya. Sekarang kita buka sesi tanya-jawab. Jadi untuk sesi pertama, saya persilakan kepada peserta yang bergabung di Zoom yang ingin bertanya untuk menekan tombol raise hand-nya. Nanti saya akan pilih 3 penanya. Ini saya lihat di Zoom sudah ada, ya, sudah ada 3 orang. Saya persilahkan dulu kepada, saya pilih dulu ya 3 penanyanya. Yang pertama, Umi Zakia. Kemudian ada Aziza, Aziza Silviani, dan Listi Laura. Oke. Yang pertama untuk Umi Zakia dulu, silakan Umi Zakia mengajukan pertanyaannya langsung kepada narasumber. Dan untuk siapa pertanyaannya? Umi Zakia, mungkin bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Oke, terima kasih Mbak Ibu Ranti. Mbak Ranti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dulu, saya adalah dosen tenaga pengajar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Departemen Aquatic Resources Management. Pertama pertanyaan saya mungkin kepada Pak Pitra. Salam kenal Pak Pitra dari saya. Saya mengenal beberapa teman yang sudah bekerja sama dengan WWF dan sudah pernah presentasi juga. Itu mengenai conservation whale atau paus, ya, ikan paus. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pitra. Di sini WWF tadi sudah menjelaskan secara global sekali. Saya sempat mengunjungi website-nya WWF juga. Dan ternyata luar biasa sekali, WWF ini sudah memang setingkat dunia, ya, organisasi yang setingkat dunia. Jadi di negara manapun mungkin ada. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pitra adalah, kita tahu, Pak, bahwa salah satu masalah di masyarakat adalah low awareness of, jadi tentang kesadaran, ya, mengenai sumber daya atau waste ini juga. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Pitra tentang sampah. Jadi saya bekerja di ocean, di coastal area. Jadi kebetulan saya adalah di bidang integrated coastal management. Jadi saya, tapi saya juga di konservasi juga. Nah, ini Pak Pitra dari WWF, apakah sudah bekerja sama juga mengenai pemberdayaan masyarakatnya, Pak, yang berbasis atau konservasi yang berbasis masyarakat? Apa yang telah dilakukan WWF atau apakah WWF sudah punya proyek dan di mana kalau di Indonesia itu barangkali dan bagaimana hasilnya, Pak, yang mengenai pemberdayaan masyarakat. Kita tahu bahwa konservasi ini tidak akan berjalan bila kita tidak merangkul masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Karena yang paling dekat atau bergandengan adalah masyarakat di sana. Jadi ini yang ingin saya ketahui dari Pak Pitra. Kemudian yang pertanyaan kedua sekalian, Bu Ranti, kepada Dr. Sherin. Dr. Sherin, thank you for your material is very nice. But pertanyaan saya adalah mengenai slide Dr. Sherin yang pertama tadi. Dr. Sherin mengatakan bahwa limbah atau medical waste itu 85% adalah yang non-hazardous. Yang saya tahu itu medical itu semua hazardous. Jadi tidak ada limbah yang tidak hazard. Karena disebut limbah itu pasti hazard. Mungkin ada, saya bekerja juga di beberapa, saya pernah meneliti juga, itu yang tidak hazard adalah yang organik aja, yang organic waste. Itu karena organik itu sangat cepat terurai.
ya terdekompos, mengalami dekomposisi. Nah, itu kemudian menjadi tidak berbahaya. Tetapi kalau limbah medical, itu saya kira luar biasa sekali hazardnya. Jadi, lalu bagaimana, ini menurut Dr. Sherin, ini yang 85% ini yang mana? Kalau dibandingkan dengan mungkin apakah jumlah rumah sakit itu maksudnya seperti itu, saya mohon ini mungkin a little bit more your explanation about that. Thank you. Makasih Bu Ranti waktunya. Terima kasih Bu Zaki ya. Mungkin langsung dijawab saja oleh pemateri pertanyaan pertama untuk Pak Pitra, mungkin bisa langsung memberi tanggapan dari ya, terima kasih Bu Ranti, terima kasih Bu Zaki ya. WWF sudah melakukannya Bu. Jadi salah satunya adalah misalnya melakukan pendampingan ke masyarakat adat di Alor untuk melakukan upaya proteksi terhadap kawasan mulung, hading mulung. Jadi seperti masyarakat di Maluku dan di Papua yang ada sasi misalnya gitu. Jadi kita mendampingin dan penguatan kapasitas masyarakat juga sebetulnya tidak lemah di kawasan masyarakat adat itu. Mereka memiliki norma-norma adat yang melakukan proteksi kawasan perairan yang disebut dengan kawasan perairan daerah itu. Jadi salah satunya di local wisdom ya Pak? Iya Ibu. Jadi kita menggunakan itu. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya cukup baik, Bu. Jadi ada proses hading mulung, buka tutup untuk kawasan yang dieksploitasi itu 6 bulan tutup, 6 bulan buka. Bahkan sasi di kawasan Kuranu Bintang di Wasior sana, sasinya atau mulungnya itu 1 tahun. Jadi kita melakukan penguatan kapasitas untuk mendorong lagi terkait dengan norma-norma adat. Jadi kita melakukan itu. Jadi hampir di kawasan-kawasan perairan kita melakukan, terutama di kawasan Indonesia Timur ya, karena di kepulauan-kepulauan itu kawasan konservasinya sangat luas. Misalnya tadi saya ceritakan di Pulau Kun, di Maluku Tenggara. Mereka punya kawasan hampir 160 ribu hektar. Dan mereka melakukan. Dan kita melakukan pendampingan untuk merevitalisasi norma-norma adat yang berlangsung. Gitu. Prosesnya hampir 4-5 tahun, Bu. Jadi kita nggak bisa melakukan pendampingan masyarakat itu, misalnya kalau ada program pendampingan masyarakat 1 tahun, ya kita perlu berpikir ini mendampingin atau melakukan penguatan atau apa ini. Karena seringkali banyak orang bilang penguatan kapasitas 1 tahun udah bisa selesai. Nah, itu nggak mungkin itu. Jadi proses perubahan perilaku itu minimal 3-4 tahun, jadi proses pendampingan dilakukan. Kalau Ibu nanti pengen ngobrol diskusi, saya tinggal di Gunung Kawi, Bu. Jadi bisa singgah di rumah di Pendopo Kembang Kopi. Ya, silakan ke tempat saya. Teman-teman biologi, teman-teman hukum banyak sering ke sini ke tempat saya. Monggo. Jadi terima kasih, Pak. Lebih detail, ya. Jadi itu jawaban saya, Bu. Jadi sudah ada dan ada hasilnya. Ada hasilnya, tapi sekali lagi bahwa masyarakat-masyarakat yang lebih urban atau masyarakat-masyarakat yang menyebut dirinya lebih modern itu lebih susah untuk diajak dikembangkan, Bu. Jadi mereka lebih punya perspektif yang lebih luas. Jadi kadang-kadang sok keminter itu yang paling banyak. Jadi sehingga kita susah untuk melakukan pendampingan yang lebih punya local wisdom, ya. Jadi itu yang ingin saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Pitra. Mudah-mudahan bisa ketemu Pak suatu saat. Monggo. Tempat saya namanya Pendopo Kembang Kopi, Bu. Monggo singgah. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pitra. Selanjutnya Dr. Sherin, ada pertanyaan juga untuk Dr. Sherin dari Umi Zakia mengenai 85% non-hazardous ini maksudnya seperti apa? Silakan, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Umi untuk pertanyaannya. Jadi saya dapat data ini dari website official WHO. Mungkin saya setuju juga dengan tadi. Jadi semua limbah memang iya, semua namanya saja limbah tentunya dia pasti hazardous. Tapi yang dimaksud dari 85% ini kenapa dia dikategorikan sebagai non-hazardous? Karena dia itu lebih ke bungkus-bungkusnya. Contohnya dari kateter kan biasanya ada bungkus plastiknya atau
yang sebenarnya non-hazardous di sini dimaksudkan lebih ke non-infectious. Jadi sama seperti general waste biasa. Tapi saya setuju juga bahwa ya kalau kita bisa lebih minimize atau seperti yang Pak Widiadi tadi bilang, untuk mengurangi tentu akan lebih bagus. Tapi kira-kira yang 85% ini tuh dari mungkin bungkus-bungkusannya, jadi yang tidak terpapar soft tissue atau infectious material. Kira-kira seperti begitu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Sherin. Jadi 85%-nya ini lebih mengacu ke packaging dari peralatan yang digunakan sebenarnya untuk keperluan medis ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya boleh dikemukakan oleh Ibu Aziza Silviani. Bu Aziza, halo Bu Aziza. Ini saya lihat menekan tombol raise hand. Bu Aziza bisa di-unmute dulu mikrofonnya. Bu Aziza. Atau kita melangkah dulu ke Ibu Listi Laura. Bu Listi Laura. Bu Listi boleh di-unmute dulu kalau misalnya mau bicara, Bu Listi. Nggak bisa. Ada juga Pak Indra Purwadi. Pak Indra Purwadi. Halo Pak Indra. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak mengajukan pertanyaannya dan untuk siapa? Ya, saya kira terutama ini untuk Ibu Sherin dan juga dengan teman-teman WWF yang lainnya, bahwa kebanyakan yang saya lihat ini orang tidak tahu bagaimana mengolah atau memproses limbah tersebut gitu. Kebetulan background saya juga dari teknik dan saya juga banyak mengenal beberapa metode-metode itu atau teknologi yang untuk mengolah limbah gitu. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah bahwa untuk mewujudkan adanya peralatan atau teknologi atau metode pengolahan limbah itu seringkali kami terbentur pada pembiayaan atau dana. Nah ini jadi yang satu teriak-teriak bagaimana mengolahnya, kami teriak-teriak bagaimana mewujudkannya gitu. Nah ini yang saya kira perlu dicarikan solusinya ya. Karena seperti Ibu Sherin tadi katakan bahwa yang dikenal satu-satunya untuk mengolah limbah medis adalah insinerator. Kalau menurut saya tidak ada satu lagi teknologi yang lain yang lebih rendah temperaturnya, misalnya cuma sampai 500 atau 300 derajat Celsius dan tidak bertekanan, itu sudah lumayan menghilangkan patogen polutannya. Karena kalau semua virus, bakteri atau jamur di atas 100 derajat Celsius tentunya sudah akan mati. Nah itu kita tidak harus sampai hancur menjadi 1000 derajat Celsius. Jadi di antara itu sudah bisa kita gunakan. Nah itu teknologinya adalah namanya torifikasi dan hasilnya masih bisa kita gunakan sebagai arang gitu loh. Jadi itu masih bisa digunakan lagi. Itu yang saya kira mungkin dari forum ini bisa mencarikan solusi bagaimana mewujudkan, menemukan antara yang mempunyai masalah dan yang bisa atau yang bisa membantu untuk memecahkan masalah. Saya kira itu pertanyaan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada tanggapan dari narasumber, Dr. Sherin? Mohon maaf, terima kasih juga atas pertanyaannya, Pak Purwadi. Jadi sedikit koreksi, maksud saya incinerator bukan satu-satunya cara untuk menangani medical waste, tapi itu salah satunya untuk pathological waste, lebih ke body parts, contohnya kayak organ tubuh atau soft tissue. Jadi kalau misalnya untuk incinerator memang iya, tapi khusus untuk pathological waste. Dan saya juga setuju kalau misalnya ada cara inovatif lain. Dan sebenarnya selain yang saya bilang sebelumnya, ada cara lain seperti pakai bahan-bahan chemical disinfectant untuk membunuh patogennya. Dan sekarang juga ada cara baru yang saya rasa cukup inovatif dengan biological waste. Jadi dia pakai enzim-enzim tertentu untuk neutralize
infectious organism-nya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali cara, dan memang salah satu faktor yang menghambat atau kita punya challenge itu di cost effectiveness-nya. Tapi saya rasa ke depannya pasti akan ada cara yang lebih efektif, cara yang lebih baik, dan eco-friendly yang lainnya. Mungkin begitu. Boleh saya tambah? Ya. Saya tambahkan, boleh saya? Iya, tentu. Ya, jadi kalau yang dengan tadi cara yang disinfektan itu, pada prinsipnya kalau kita kita treatment dengan alkohol misalnya fenol atau segala yang bentuk ol itu bakteri virus akan mati karena mereka hidupnya di dalam suasana asam. Jadi kalau kita beri suasana basah, mereka akan tidak hidup. Kemudian yang kedua untuk yang insinerator kan limbah medis itu juga bisa dikategorikan beberapa macam, sampai mungkin yang paling jeleknya adalah dengan insinerator. Tapi intermediate itu di antara itu masih bisa di-treat dengan temperatur yang saya katakan tadi sekitar 350 sampai 400 derajat Celcius. Dan jadi mengolah limbah itu kita juga harus tahu karakteristik masing-masing limbah tersebut, sehingga tidak semua harus dihancurkan dengan insinerator. Ada tahap-tahap tertentu. Itulah kira-kira prinsip-prinsip pengolahan sampah yang menilai karakteristik masing-masing. Saya kira itu tambahan dari saya. Dan untuk, sorry, masih satu lagi, yang tadi Ibu satukan dengan autoclave tadi adalah maksudnya adalah hidrotermal carbonization. Itu kita juga sudah mulai menerintis, cuman secara ekonomis mungkin masih agak kurang menarik ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi sebenarnya insinerator ini bisa dikatakan last option sebenarnya ya, untuk limbah-limbah yang memang butuh pemanasan di atas 500 atau 800 derajat Celcius. Untuk Pak Pitra Widiadi, ada tanggapan Pak mengenai bagaimana cara mewujudkan yang punya masalah mengenai sampah dengan yang ingin mewujudkan pemecahan masalah itu seperti apa? Ya, sebetulnya banyak referensi ya Bu ya, karena masing-masing konteks sampah itu, terutama saya lebih banyak menangani manajemen sampah limbah domestik ya, jadi tergantung dari source-nya gitu. Nah, yang sekarang sebetulnya selain plastik yang umum itu sebenarnya seperti saset yang konteksnya itu susah untuk dilakukan 3R, maka kebijakan mengenai IPR itu penting. Jadi misalnya di sini kebetulan ada Unilever, itu bagaimana kebijakan Unilever untuk mengambil kembali limbah yang dihasilkan dari kemasannya misalnya dengan saset itu. Jadi saya tidak memberikan perspektif yang ditanyakan tadi karena saya kira itu cukup banyak referensi, tapi seperti yang saya tekankan di sini adalah itu tadi, bahwa bisa enggak konteks sumber sampahnya itu dikembalikan kepada sumber yang memproduksi misalnya dengan IPR itu. Terima kasih Bu Ranti. Iya baik, terima kasih Pak. Selanjutnya tadi penanya sebelumnya Ibu Aziza Silviani sudah bisa tersambung Bu? Bu Aziza bisa di unmute dulu mikrofonnya. Ah, ya sudah bisa. Ya silakan. Pertanyaan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya lebih ke kedua pemateri ya mungkin. Nah jadi langsung saja. Nah sebelumnya tadi ada penjelasan tentang recycle. Kalau misalnya untuk mengelola plastik bekas menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan kembali gitu, itu bukan termasuk recycle ya. Nah terus yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana recycle itu? Kemudian di masa pandemi sekarang kan medical waste tadi bisa di recycle nggak? Kalau misalnya nggak bisa, gimana sikap kita kalau misalnya menemukan medical waste tadi? Ya, bagaimana sikap kita bila kalau menemukan medical waste tadi? Gitu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Aziza. Mungkin bisa dijawab dulu oleh Pak Petra mengenai bagaimana sebenarnya bentuk recycle yang dimaksudkan. Ya. Terima kasih Bu Aziza. Jadi kalau recycle itu misalnya begini Bu, itu botol plastik kemasan itu ya, itu kan harus dikembalikan untuk bisa diolah lagi menjadi digunakan lagi misalnya, atau nanti plastiknya jadi apa, jadi butir plastik lalu digunakan untuk fungsi yang lain. Jadi kalau misalnya kemudian ada bungkus minyak lalu dipakai lagi untuk tas misalnya, itu bukan recycle ya. Jadi recycle itu digunakan lagi, diolah lagi, digunakan lagi untuk kepentingan atau kebutuhan atau kegunaan yang lain atau kegunaan yang sama. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau reuse, ya itu juga digunakan lagi tapi harus dengan proses diinspektan. Misalnya banyak sekali tong-tong plastik yang kemudian digunakan lagi untuk yang dulunya untuk chemical lalu digunakan untuk kegiatan yang lain misalnya, itu bisa berupa sebagai reuse. Tapi sekali lagi bahwa 3R itu bukan seperti itu. Itu ada standarnya di dalam Undang-Undang 18 2008 itu ada NSPK-nya ya, norma standar dan prosedur. Jadi kalau teman-teman di sini concern terhadap 3R itu, coba cek di situ ya, di undang-undang di situ. Jadi tidak seperti hanya mengolehkan untuk kemanfaatan yang baru misalnya, atau kemanfaatan yang lain. Tidak seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan, Bu Lesti. Bu Ranti, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya, Dr. Sherin, untuk pertanyaan apakah medical waste itu bisa di-recycle? Kalau bisa, bentuknya seperti apa? Kalau tidak, apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat umum? Silakan, Dok. Oh, mohon maaf. Sebenarnya kalau di rumah sakit ada banyak sekali benda yang bisa di-reuse. Mungkin nggak recycle, tapi term yang lebih benarnya adalah di-reuse. Contohnya kain duk untuk operasi. Itu kan kita bukan pakai sekali pakai langsung dibuang. Itu nanti akan dikumpulkan, di-steril, dan dicuci sesuai standar. Dan juga banyak alat-alat lain. Contohnya alat operasi pun kita yang dipakai sekali saja mungkin cuma scalpelnya. Tapi gagangnya bisa di-reuse untuk banyak kali. Dan ada juga kontainer untuk mengsteril alat-alat surgical equipment, dan saya rasa itu cukup eco-friendly. Tapi untuk plastik mungkin susah, karena untuk sekarang ada banyak sekali biodegradable plastik, contohnya yang seperti cassava plastic bag. Kenapa ini masih susah dipakai untuk barang-barang kedokteran? Karena kebanyakan barang kedokteran penting sekali untuk menjaga kesterilannya. Tapi bahan-bahan biodegradable material sangat bisa dibilang kurang stabil. Kalau misalnya kena basa atau kena bahan yang lain, kalau misalnya sampai packagingnya rusak, berarti tentunya bahan-bahan atau peralatannya juga udah nggak steril lagi kan. Jadi untuk karena alasan itu, mungkin untuk sekarang lebih susah untuk plastik di-recycle. Ya, baik, berarti term yang lebih bisa digunakan adalah reuse kalau untuk limbah medis. Ini karena kita masih punya waktu sekitar 40 menit, saya masih mempersilahkan Bu Listi Laura untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung kepada narasumber, baru kemudian saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk via live streaming YouTube dan Zoom chat. Bu Listi Laura sudah bisa tersambung. Ya, silakan. Ya, suara saya sudah terdengar jelas ya, Bu ya? Ya, terdengar. Silakan langsung dikemukakan, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Saya mau bertanya kepada Pak Petra sama Bu Sherin. Untuk pertama, kepada Pak Petra, saya setuju, Pak, bahwa karakter dari komunitas itu penting banget untuk membuat konservasi di Indonesia yang lebih baik. Namun, saya ingin bertanya nih, Pak, kalau menurut Bapak, dan sepengalaman dan sepengetahuannya Bapak, siapa pihak yang paling bertanggung jawab besar dan berperan paling signifikan dalam mengubah dan membentuk perilaku masyarakat ini? Terutama kan Bapak tadi mengatakan bahwa mungkin ada gerakan-gerakan kecil di kota-kota
yang mungkin dari gerakan aktivis, tapi itu kan belum secara masif. Nah, saya makanya ingin bertanya, menurut Bapak, siapa pihak yang paling bertanggung jawab paling besar untuk mengubah dan membentuk perilaku masyarakat ini, terutama kesadaran masyarakat untuk lebih ramah lingkungan hidupnya, gitu. Itu pertanyaan untuk Pak Pitra, dan kemudian untuk Bu Sherin, saya ingin bertanya, Bu, tadi kan dikatakan, Bu, bahwa untuk sampah atau limbah medis infeksius yang kita hasilkan di rumah pribadi, misalnya seperti masker yang sekali pakai, itu kan cara atau pengelolaannya kan dengan diletakkan di satu plastik khusus. Nah, pertanyaan saya itu, apakah dengan metode seperti itu sudah benar-benar cukup untuk mengelola sampah atau limbah infeksius yang kita hasilkan? Karena saya khawatir bahwa jika kita sudah melakukan hal tersebut, kita sudah mengkategorikannya sendiri sebagai limbah infeksius, namun ternyata dari pemulung atau orang-orang yang mengambil sampah kita itu belum sepikir atau sepemahaman dengan kita. Akhirnya sampah yang misalnya maskernya sudah kita kumpulkan tersebut akhirnya dibuka lagi dan sama aja gitu di TPA-nya. Akhirnya seperti itu, begitu. Begitu Bu Sherin dan Bu Rinta, boleh dikembalikan kepada Bu Rinta. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Listi atas pertanyaannya. Mungkin bisa Pak Pitra dulu yang menjawab pertanyaan dari Bu Listi mengenai siapa sih yang paling bertanggung jawab yang bisa mengubah perilaku masyarakat ini. Silakan Pak Pitra. Iya, terima kasih. Siapa yang paling bertanggung jawab? Sebetulnya semua level bertanggung jawab nih. Bukan yang paling bertanggung jawab. Misalnya di rumah nih. Ya, di rumah. Siapa yang paling bertanggung jawab di rumah itu? Ya, orang tua kita bertanggung jawab terhadap perilaku, attitude anaknya yang seenaknya aja untuk bersikap kepada sampah itu. Lalu kalau di masyarakat siapa? Ya, kita bisa lihat di lingkungan terkecil kita ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada desa, begitu kan? Nah, di tingkat pengelolaan sampah sebetulnya kewenangannya tidak di nasional dan tidak di provinsi. Itu kewenangannya di tingkat kabupaten. Nah, kalau merujuk kepada undang-undang, di undang-undang itu ada Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan apa pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah. Hal yang sama di Undang-Undang 6 tahun 2015 terkait dengan Undang-Undang Desa. Jadi kalau begitu siapa yang paling berwenang? Ya, setiap diri individu itu berwenang bertanggung jawab terhadap sampah yang diproduksi. Karena di rumah itu produser sampah terbesar itu di dunia ya. Jadi kalau kita lihat di rumahnya Mbak apa ini tadi, ini coba hitung itu sehari berapa sampah yang dihasilkan. Nah, itu selalu pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola sampah itu. Jadi pertanyaannya saya kembalikan nih, siapa yang berani bertanggung jawab? Kalau saya di rumah ya saya kelola sendiri. Yang plastik bagaimana? Yang plastik ya saya splitting. Yang nggak bisa diolah bagaimana? Nah, jadi kembali kepada masing-masing sebagai bagian dari masyarakat yang hidup bersama di dalam satu bumi ini, ya mari kita bertanggung jawab. Jadi pertanyaannya, masing-masing punya tanggung jawab yang sangat paling bertanggung jawab. Begitu ya. Terima kasih. Oke, baik, itu, ya. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya Dr. Sherin bisa menjawab mengenai manajemen ini limbah medis rumah tangga, apakah cukup memang disimpan di dalam satu plastik atau seperti apa? Sebelumnya saya juga pengen tambahin yang masalah tentang behavioral intervention-nya. Jadi siapa yang paling berpengaruh dalam influencing behavior of individuals? Sebenarnya yang program S2 saya di Amerika pun juga fokusnya di social and behavioral intervention. Sebenarnya jawabannya sangat susah sekali, apalagi individual behavior. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita mau lihat yang paling efektif adalah dari level policy level. Mungkin saya berikan contoh tentang pemakaian plastik di Denpasar dan di Beijing. Jadi untuk sekarang kalau misalnya kita belanja di supermarket di Denpasar atau di Bali, tidak disediakan plastik sedikit pun, jadi nggak ada plastik. Ada plastik kayak tote bag, tapi harganya mungkin 20-an ribu ke atas. Jadi, semenjak ada policy dan aturan ini, penggunaan plastik berkurang banyak sekali. Dan peraturan yang sama ada juga di Beijing, tapi masih tetap disediakan plastik. Jadi, kita masih bisa beli plastik dengan harga yang sangat-sangat murah. Kira-kira berapa ribu rupiah saja.
dan karena disediakan plastik dengan harga yang murah, tetap masih banyak orang sekali yang pakai plastik. Jadi sebenarnya policy ini dan aturan ini nggak terlalu efektif. Jadi saya rasa mungkin kalau mau mengubah behavior individual yang paling berpengaruh dan influential mungkin dari policy level. Dan kalau misalnya yang household medical waste management, jadi selain kita kumpulkan di, karena saya setuju kalau misalnya kita tambah taruh masker kita buang di plastik lagi, plastik terpisah, apakah bukan tambah bikin banyak waste? Tapi sebenarnya medical waste harus ditekankan bahwa dia beda dengan waste lain. Kita nggak tahu apakah masker kita nggak ada patogen yang bisa menular ke orang atau bagaimana. Tapi selain kita taruh di plastik yang khusus, kita bisa juga semprot dengan disinfektan yang ada di rumah. Contohnya pakai Biclean pun sudah sangat efektif sekali. Atau kita bisa jemur di bawah matahari. Jadi saya rasa dengan ini cukup membunuh patogen-patogen yang mungkin beresiko menular ke waste collector-nya. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan lebih kayak diberi disinfektan terlebih dahulu ya Bu, sebelum dibuang. Baik, terima kasih Bu atas pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Sherin. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi 2 pertanyaan. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari YouTube. Mungkin bisa langsung dijawab saja. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Pitra. Ini dari Bilqis Fatina dari Indramayu. Bu Bilqis ini bertanya, bagaimana cara kita mendaur ulang sampah sedangkan kompetensi yang kita punya untuk mendaur ulang sampah itu terbatas? Nah, kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Damayanti, sebenarnya hampir sama, bagaimana cara mengolah sampah dengan baik sementara kita saja masih dapat kiriman sampah dari negara lain. Mungkin bisa langsung jawab dulu, Pak. Ya, terima kasih Bu Ranti. Untuk pertanyaan Bilqis, sebetulnya banyak sekali ya informasi mengenai cara daur ulang. Kalau saya jelaskan di sini, sebetulnya cukup memakan waktu. Jadi, Ibu, Mbak, bisa googling saja bagaimana melakukan cara daur ulang ya. Nah, nanti muncul tuh. Nah, kalau enggak ya, kalau karena ini di mana? Di Indramayu ya. Silakan main ke BLH, Badan Lingkungan Hidup. Di sana mungkin punya penjelasan di situ. Dan banyak juga kan teman-teman LSM lingkungan di daerah-daerah, di kabupaten yang bisa menjadi rujukan untuk bertanya, atau bahkan di kampus mungkin. Ya, jadi ini metodenya macam-macam. Jadi silakan googling saja caranya, cara daur ulang, macam-macam karena ya. Saya nggak menjawab secara teknis ini, jadi hanya menyarankan untuk bisa mengakses sendiri informasi yang ada. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ranti. Iya, baik Pak. Ini masih ada lagi pertanyaan untuk Pak Pitra dari Ahmad Bayu Aryawan dari Makassar. Nah, Pak Ahmad Bayu ini bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang permasalahan sapi potong yang mengonsumsi pakan limbah sampah di tengah masyarakat? Karena hal ini sangat menjadikan di kalangan akademis dan penggiat kesawan. Bagaimana rancangan tepat demi mewujudkan urban farming bagi usaha peternakan di perkotaan? Iya, saya sudah jawab tadi ya di chatting ya. Jadi sebetulnya konteks urban farming itu kan juga nggak besar ya, itu kecil dan itu perlu metode yang lebih tepat. Jadi kalau konteksnya kita coba melakukan upaya misalnya berternak di kota ya kayaknya agak susah ya. Di Makassar itu ternak di ada sapi-sapi yang di apa ya dilepas liarkan di daerah kawasan TPA di perbatasan Goa di sana ya. Jadi iya, Pak. Menurut saya itu makan plastik ya jelas nggak baik untuk dikonsumsi ya. Tapi tentunya bahwa kalau ada peternakan juga dipikirkan bahan pakannya dari mana. Jangan di kota berternak dengan besar, nanti nggak tahu bahan pakannya didapat dari mana. Saya tidak menjawab ya, hanya memberikan perspektif aja. Terima kasih, Bu Sasri. Iya, baik Pak. Ini terakhir dari Pak Miswadi dari Riau. Ini Pak Miswadi bertanya, ini dikembangkannya wilayah.
Dikembangkannya wilayah pesisir sebagai destinasi wisata pada awalnya berharap bahwa nilai ekonomi dapat diperoleh tanpa merusak sumber daya alamnya. Akan tetapi, ketidaksiapan dalam pengelolaan sampah di area wisata berakibat pada aspek ekologi area tersebut. Bagaimana mewujudkan paradigma konservasi dalam kaitannya terhadap sustainability dalam pengembangan wisata tersebut, Pak? Oke. Kalau bicara itu kan berarti bicara tata ruang nih. Nah, karena bicara tata ruang maka konteksnya adalah kawasan yang mau dikembangkan menjadi wisata pantai atau wisata laut itu kawasan yang bagaimana itu mesti di-detect gitu, dicari. Karena ada kawasan-kawasan yang disebut dengan KKPD, kawasan konservasi perairan daerah itu sudah ditetapkan di masing-masing provinsi di Indonesia. Dan kalau ada wilayah tertentu yang mau dikembangkan wisata pantai, ya kalau wisata pantainya dekat pelabuhan, mungkin di situ akan ada lalu-lalang kapal ya, bisa juga lalu jadi hambatan, jadi ada polutan yang kebetulan sebetulnya tidak boleh dilempar saja ke laut misalnya. Atau ketika kita mengembangkan kawasan wisata, misalnya di Kuta itu setiap periode tertentu, sampah kan berdatangan karena arus. Jadi pertama mesti dilakukan assessment itu kawasannya udah tepat atau tidak. Yang kedua, apakah di situ dikembangkan sebuah regulasi mengenai proteksi kawasannya supaya sampah tidak menuju ke sana atau tidak. Atau bisa juga dilihat dari arusnya misalnya. Secara umum sebetulnya konteks kawasan konservasi itu sudah ada regulasinya dan banyak teman juga melakukan upaya perlindungan terhadap kawasan itu. Tetapi kalau daerah wisatanya itu daerah wisata yang non-konservasi, nah, tadi saya bilang bahwa butuh satu pemahaman mengenai tata ruangnya, itu digunakan untuk apa. Itu yang ingin saya sampaikan, Bu Ranti. Terima kasih. Halo. Ya, tadi unmute ternyata. Ya, terima kasih, Pak. Baik, sekarang saya melangkah ke Dr. Sherin. Jadi ada beberapa pertanyaan juga untuk Dr. Sherin dari live streaming YouTube. Ini dari Bu Purnamasari dari Bontang. Katanya, bagaimana manajemen limbah di puskesmas yang berada di pedalaman atau posko-posko kesehatan yang terkendala jarak dalam penanganan on-site, Dok? Saya rasa ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan memang untuk tiap negara peraturannya beda-beda. Kalau misalnya di pedalaman, jujur saya kurang tahu yang di Indonesia. Karena selama ini saya sekolahnya di luar dan baru-baru ini saja baru saya balik ke Indonesia. Tapi saya rasa mungkin untuk pemerintah setempat pastinya juga ada peraturan khusus. Atau sebenarnya yang banyak lagi juga ada permasalahannya, yaitu yang seperti saya bilang sebelumnya, jadi dia bakar dengan tidak pakai cara incinerator, bakar langsung. Jadi ini kan juga sangat concerning, karena yang seperti saya bilang tadi, dia bisa ada emisi yang tidak bagus dan lain sebagainya. Jadi untuk bagian di mungkin di tempat-tempat yang lebih terpencil atau di pedalaman, regulasinya nggak sekuat di kota atau di tempat urban lainnya. Ada lagi pertanyaan, Dok, dari Bu Elsa Huta Barat. Katanya, apa langkah yang dapat masyarakat lakukan untuk mengurangi medical waste? Dan ini saya lanjut saja pertanyaannya karena masih berhubungan. Ini dari Miss Wadi katanya, apa yang harus kita lakukan jika melihat atau menemukan limbah-limbah medis seperti botol obat, jarum suntik, botol infus, dan lain-lain terbuang di tempat yang tidak semestinya? Yeah. Jadi cara mengurangi medical waste dan tindakan kita kalau ada medical waste di tempat yang tidak seharusnya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, specifically karena corona, saya rasa untuk masker kan ada banyak macam masker. Ada KN95, N95, 3-ply mask, surgical mask, dan bahkan masker kain biasa. Nah, sebenarnya apa bedanya dari masker ini? Kenapa kita nggak pakai yang kain masker kain biasa aja karena bisa di-reuse terus? Sebenarnya dari effectiveness-nya.
Yang paling bagus tentu N95 karena dia bisa block partikel PM2.5, 95% of PM2.5 particulate matter. Nah, tapi untuk pakai sehari mungkin untuk pakai sehari-hari tidak perlu sampai yang protective levelnya yang setinggi itu karena kita nggak berkontak langsung dengan dekat dengan pasien corona. Jadi mungkin untuk mengurangi medical waste saya rasa bisa pakai masker kain biasa yang bisa dicuci. Dan juga sebenarnya untuk masker N95 ada studi yang lihat bisa dipakai lebih dari sekali. Kalau misalnya kita mau pakai sehari-hari saja. Jadi walaupun dia disemprot pakai, tidak dianjurkan untuk semprot disinfektan ke masker langsung, tapi kalau misalnya maskernya terbatas dan cuma untuk pakai personal sehari-hari saja, walaupun disemprot pakai contohnya alkohol pun dia punya filtration rate masih cukup bagus dan nggak merusak maskernya. Tapi sekali lagi ini tidak terlalu dianjurkan karena takut dengan cara kita menyemprot disinfektan bisa merusak filtration rate maskernya. Dan satu lagi, kalau misalnya kita ketemu medical waste, mana kalau jarum sih di rumah sakit dikontrol sangat ketat, apalagi jarum termasuk sharp object. Saya kurang tahu kalau misalnya di household item, saya rasa juga di household item mungkin lebih jarang ketemu, tapi kalau misalnya kita sampai ketemu benda-benda tajam atau medical waste lainnya, mungkin terlebih dahulu kita juga harus protect diri kita. Jadi jangan langsung pegang pakai tangan kosong atau tanpa APD khusus. Jadi jangan langsung kita buang dengan langsungnya. Jadi mungkin kira-kira sama dengan cara kita membuang masker. Dan untuk sharp object, mungkin untuk lebih hati-hati lagi. Baik. Terima kasih, Dok. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Via dari Banda Aceh. Katanya, apa boleh untuk pembuangan medical mask ini dengan cara dirobek terlebih dahulu sebelum dibuang? Karena ditakutkan jika tidak dirobek akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ada juga satu pertanyaan yang menarik di Zoom chat ini dari Arif Yudi Andika. Katanya, mungkin Dr. Sherin bisa menyampaikan apa yang telah dilakukan negara lain, foreign, dibandingkan dengan apa yang telah kita lakukan dalam waste dan conservation. Usaha negara lain mungkin di China atau di USA, usaha apa yang mereka lakukan untuk mewujudkan konservasi atau sustainability ini, Dok? Iya. Jadi, untuk pertanyaan apa negara lain, oh iya, yang masalah masker digunting, sebenarnya boleh juga, tapi pas kita mungkin guntingnya, yang lebih kita harus perhatikan adalah jaga kebersihan, jangan sampai nanti kita malah terkena patogennya. Dan ini memang di rumah sakit pun kadang dianjurkan. Contohnya talinya dilepasin, dirusakin, nggak perlu harus digunting juga asal dia rusak dulu. Waktu saya sekolah di Beijing pun, alat-alat yang contohnya tweezer plastik yang sekali pakai juga dianjurkan untuk dipatahin dulu sebelum dibuang karena takut disalahgunakan. Tapi saya rasa kalau misalnya kita buangnya cukup baik, dan di Indonesia juga regulasinya cukup baik, mungkin tidak terlalu harus perhatikan tentang masalah ini. Dan kalau misalnya di negara lain, untuk medical waste, jadi sebenarnya kalau kita lihat yang tadi yang saya bilang 85% medical waste itu yang non-hazardous, lebih banyak ke dia punya packagingnya, bahan packagingnya pun bisa didaur ulang, biasanya ada lambang tertentu. Dan di lambang ini biasanya kalau misalnya packaging yang ada lambang tertentu, kita akan buang di box khusus. Jadi dengan cara itu, plastik-plastiknya, packagingnya pun bisa didaur ulang. Jadi saya kira yang banyak dipakai di luar negeri lebih ke recycle. Tapi recycle pun bukan berarti dia itu lebih bagus atau eco-friendly, karena dalam proses recycle butuh banyak air dan bahan lain juga. Jadi untuk yang paling bagus tentu untuk prevent dan reuse. Saya kira begitu. Baik, Dok. Ini kita masih punya waktu sekitar 20 menit, jadi saya mempersilahkan Ibu Sulistia Mega Bahari. Saya lihat ini mengklik
Itu raise hand, Bu Sulistia. Ibu Sulistia bisa di-unmute dulu mikrofonnya kayak ingin bertanya. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Begini, saya ingin bertanya soal medical waste. Kan saya lihat di Indonesia nih khususnya, banyak sekali pedagang-pedagang kecil mainan-mainan itu yang menggunakan medical waste sebagai mainan untuk anak-anak. Misalnya saja contoh limbah bekas suntikan. Alat-alat suntik tersebut yang digunakan untuk meniup balon lah, apalah, dan yang ingin saya tanyakan itu, apakah barang-barang itu sudah disterilisasi? Atau bagaimana? Apakah itu termasuk dari salah satu jenis refuse atau recycle, atau apakah yang digunakan? Karena kalau dibilang efeknya, saya sangat khawatir ya untuk anak-anak khususnya, apalagi itu kan limbah medical. Jadi saya rasa itu saja. Dan untuk masalah penerapan, apa ya, ya mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Sulistia. Mungkin ini bisa dijawab oleh Dr. Sherin. Iya, jadi memang ada beberapa berita, apalagi yang saya lihat tuh dari China, mereka recycle medical waste, contohnya dari syringe, kan ada plastiknya, untuk dijadikan ke mainan. Dan memang iya sangat concerning sekali, tapi kebanyakan ini kan yang illegal. Jadi kalau misalnya sampai ketangkep sama government sektornya, tentu akan dilarang sekali. Tapi mungkin kalau masalah health concern-nya, patogennya dalam proses dia buat jadi mainan tentu sudah tereliminasi atau terkurangin juga, mungkin lebih untuk kita prevent atau mengurangin kejadian ini, mungkin kita harus lebih perhatian juga dengan factory di mana mainannya dibuat atau dengan yang cara lain. Jadi beli di pedagang yang official. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Selanjutnya ya, untuk Muhammad Farid. Muhammad ya. Farid, ya. Bisa didengarkan? Silahkan. Suaranya volumenya terlalu kecil, ya. Halo, bisa didengar? Oh ya, bisa. Silakan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya ingin tanyakan untuk limbah, misalkan kan kita sekarang tidak hanya memakai masker, kita juga memakai face shield. Nah, kalau face shield ini sendiri, apakah ada kayak waktu-waktu tertentu, apakah dia harus dicuci atau bagaimana? Karena kan ada juga beberapa orang yang memakai face shield tapi tidak memakai masker, dan ada juga yang tetap memakai masker. Tapi apakah di bagian permukaan face shield tersebut juga ada kemungkinan menempel virus-virus atau mungkin patogen-patogen yang lain, dan apakah treatmentnya itu juga harus dicuci pada saat tertentu atau seperti apa? Mungkin untuk Dr. Sherin. Terima kasih. Iya. Jadi saya rasa untuk face shield, ada orang yang pakai face shield nggak pakai masker, sebenarnya ini tidak dianjurkan karena yang seperti saya bilang tadi, WHO sudah confirm bahwa COVID-19 bisa menular lewat airborne. Jadi sangat penting bagi kita untuk pakai face mask. Tapi ada juga, kita bisa juga maintenance face shield kita dengan cara cuci. Sebenarnya dengan sabun biasa pun sudah cukup efektif. Jadi, tapi pertanyaannya mungkin kayak basic cleaning-nya perlu berapa sering atau berapa lama sekali. Mungkin saya rasa sih tiap hari mungkin kalau ada waktu. Dan sebenarnya maintenance-nya dan cleaning-nya sangat gampang sekali. Hanya perlu untuk dicuci saja. Dan karena face shield, gunanya kan sebenarnya untuk memprotek kita dari droplets. Contohnya orang batuk atau bersin, kita nggak mau kena mukosa mata kita. Jadi sebenarnya untuk face shield nggak terlalu takut dia di damage gara-gara kita pakai sabun pencuci atau lain-lainnya. Jadi mungkin kira-kira begitu. Baik, terima kasih, Dok. Ini ada pertanyaan, tapi untuk Pak Pitra dari Mega Makfiratul Fajrin. Jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak tentang tas belanja sustainable yang banyak digunakan untuk menggantikan kantong plastik, di mana justru membuat membutuhkan energi yang lebih besar daripada membuat kantong plastik
produknya, bahkan melibatkan material selulosa yang berasal dari pohon. Sedangkan plastik sendiri diciptakan untuk mengurangi penebangan secara besar-besaran, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaannya menarik nih, karena ini lebih kepada konteks teknis ya. Jadi seringkali kita memang melakukan alternatif terobosan untuk menutupin problem yang satu, muncul problem yang lain. Jadi saya kira proses analisa yang dilakukan harus lebih tajam nih. Jadi tapi kebutuhan-kebutuhan alternatif kan tetap dilakukan, sehingga ini yang namanya sebetulnya dialektika, di mana satunya memproduksi sesuatu dan itu punya dampak, dan yang lainnya juga begitu. Nah, sekarang dikembalikan kepada proses keberuntukan itu sendiri. Kalau orientasinya hanya berfokus kepada proses ekonomi, maka kemungkinan besar alternatif itu juga akan merusak, akan menimbulkan destruksi yang semakin besar misalnya. Jadi dengan demikian adalah baiknya kalau kemudian ada kontrol, ada mekanisme apa kritisi terhadap sesuatu yang pada akhirnya sebetulnya memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi secara teknis saya tidak merespon karena memang saya bukan ahlinya di bidang itu, tetapi secara umum saya sampaikan tadi bahwa penting untuk melakukan banyak percobaan, tetapi juga perlu dilakukan refleksi apakah ini akan merusak, menimbulkan kerusakan, ataukah memperbaiki. Itu saya sampaikan. Terima kasih, Bu Ranti. Iya, Pak. Ini masih ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Pitra dari Agus Ridinata dari PT TBS. Katanya Pak Agus ini telah melakukan pemisahan sampah organik dan anorganik mulai dari rumah tangga. Sampah organik dibuat dibuat sebagai kompos, kemudian sampah anorganik dilakukan penimbunan di tempat pembuangan akhir. Apakah ada solusi dari penanganan sampah anorganik yang baik, Pak? Konteks sampah anorganik itu kan juga variasinya juga besar ya. Jadi tidak, kalau itu dibawa langsung ke TPA sebetulnya tidak menyelesaikan masalah, karena TPA itu harusnya residu, di mana limbah yang paling berbahaya dan tidak, memang tidak bisa untuk di-KR-kan. Dengan demikian organik itu dilakukan, makanya ada kebijakan di dalam Undang-Undang 18 dan PP 81 tadi yang disampaikan oleh Pak Arief di situ di dalam chat itu, sebetulnya pengembangan TPS 3R itu penting. Jadi kalau dari rumah bisa komposting, lalu kalau kemudian perlu dialihkan ke TPS, di TPS itu anorganiknya harus di-splitting dengan 3R tadi. Baru kemudian pada tingkat terakhir dibawa ke TPA itu sudah enggak ada lagi sisa yang bisa digunakan di dalam konteks 3R. Jadi itu sebetulnya saya kira, cuman saya kembali lagi bahwa anorganik itu juga variasinya besar. Jadi harus pemilihan-pemilihan mengenai anorganik itu juga lebih penting. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Ini saya sudah dapat remind dari panitia untuk waktunya. Jadi saya minta closing statement-nya dari kedua narasumber untuk webinar kita kali ini. Mungkin dimulai dari Pak Pitra closing statement-nya. Oke, terima kasih sekali untuk kesempatan bisa berbagi kepada teman-teman di sini. Tadi ada pertanyaan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pengurangan sampah atau dalam konteks 3R itu. Saya rasa yang paling bertanggung jawab adalah diri kita masing-masing ya. Karena kita bisa melakukan sesuatu yang seharusnya untuk memberikan proteksi, perlindungan, konservasi kepada lingkungan dan alam kita. Jadi jangan limpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain atau kepada lembaga lain. Dan kita harusnya juga mendorong orang lain atau lembaga pemerintahan untuk terus-menerus memperbaiki setiap kebijakan untuk mengurangi sampah sehingga konservasi itu terus berlangsung. Itu saja, Bu Ranti, saya kembalikan. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk Dr. Sherin, closing statement-nya dok untuk webinar kita kali ini. Ya, mungkin saya juga
Nggak banyak. Pertama-tama terima kasih untuk kesempatan untuk bersharing hari ini, dan saya rasa saya cukup optimis untuk kedepannya di Indonesia karena lebih banyak sudah mulai aware bahwa conservation dan contohnya kayak waste management tuh hal yang sangat penting untuk kita semua, dan bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi secara individual kita awareness-nya juga pelan-pelan udah ada. Apalagi hari ini, jujur saya rada kaget juga, nggak nyangka bakalan gini banyak orang yang hadir. Jadi saya rasa cukup optimis untuk kedepannya, dan mungkin yang pelan-pelan yang kita bisa lakukan kayak medical waste, sebenarnya kalau bukan COVID-19 kan mungkin kita nggak akan terpapar dengan medical waste. Mungkin kita juga nggak perlu pakai masker tiap hari untuk orang yang non-healthcare worker. Tapi iya, saya rasa kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil untuk medical waste management dan juga untuk hidup eco-friendly lainnya, contohnya mengurangi pemakaian plastik, atau misalnya kalau kita ke rumah, mungkin plugs-nya kita bisa cabut untuk lebih save energy dan save electricity. Kira-kira begitu. Ya, baik, terima kasih, Dok. Luar biasa, insya Allah bisa menambah pengetahuan bagi peserta, dan terima kasih kepada peserta yang juga tidak kalah luar biasanya, masih tetap stay dan aktif dalam webinar hari ini. Saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada sesi satu kali ini, dan sebagai penutup, mari kita menyelamatkan bumi ini dimulai dari diri kita sendiri dulu. Be green, be better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia, silakan Fajar. Ya, terima kasih banyak Ibu Ranti. Ya, tidak terasa ya teman-teman kita sudah berada di akhir acara. Nah, begitu banyak sekali wawasan yang kita dapatkan dari kedua narasumber kita di sesi yang pertama ini. Terima kasih lagi kepada Pak Fitra dan Dr. Sherin atas ilmunya yang sangat insightful. Terima kasih juga kepada Ibu Ranti yang telah mengatur jalannya diskusi pada sesi yang pertama ini. Dan tentunya juga kepada teman-teman peserta yang telah menyempatkan hadir dan telah menyimak dari awal hingga akhir acara. Nah, sebelum kami tutup, mungkin kita akan adakan photo session. Jadi kami harap semua teman-teman bisa mengaktifkan videonya. Ya, karena di sini ada 17 slide, jadi mungkin akan ada 17 kali tag. Mungkin di sini saya alihkan ke Kak Aswat untuk memberi aba-aba. Silahkan Kak Aswat. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Langsung saja kita mulai. Yang kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, plus 12
13. Oke, Kak. Oke, terima kasih Kak Suat. Ya, teman-teman, sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada sesi yang pertama ini. Kami mau menginfokan bahwa jangan lupa untuk hadir di sesi yang kedua. Kami akan mulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, 14.00 waktu Indonesia Tengah, dan 15.00 waktu Indonesia Timur. Nah, tentunya topik yang akan kita bahas pada sesi yang kedua tidak akan kalah menarik pada sesi yang pertama ini. Dan juga topik yang akan kita bahas juga itu akan berkaitan atau saling berhubungan dengan topik yang pertama. Jadi, kami harap semua bisa hadir, dan silakan untuk saat ini bisa beristirahat untuk sementara waktu dan menghadiri sesi yang kedua nanti di pada waktu yang telah saya sebutkan. Oke. Teman-teman juga yang ingin membagikan kegiatan kita di media sosial, khususnya di Instagram, boleh sekali untuk tag kami, supaya nanti postingannya bisa kami repost. Oke, sekali lagi terima kasih semua atas partisipasinya. Kami tunggu di sesi yang kedua nanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Boleh diaktifkan mikrofonnya dan say thank you untuk Pak Pitra dan Dr. Sherin. Terima kasih, selamat siang untuk kesempatan. Thank you Pak Pitra. Terima kasih Kak Ranti. Terima kasih semuanya. Nanti saya mulai kami ya. Terima kasih. Aduh. Ada anu enggak, ada SN-nya enggak? Yang ada anunya, SN-nya. Karena cuma airmu mana?